Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Selamat bertemu, selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyembelihan hewan kurban yang berlokasi di Desa Dadiharja. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Ya, inilah Desa Dadiharja dengan kantor kepala desanya yang baru. Dan saat ini saya akan mengajak kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk melihat, menonton, dan menyaksikan suasana penyembelihan hewan kurban di Desa Dadiharja pada tahun 2020. Inilah hewan kurban ya yang siap untuk disembelih dengan jumlah domba ya atau kambing dari panitia berjumlah 37 ekor dan kerbau atau sapi berjumlah 3 ekor. Sangat berterima kasih banyak karena di masa pandemi corona ini antusias masyarakat Dadiharja masih besar untuk mencari ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tampak beberapa ekor domba ya, dan kambing di sini untuk sementara diikat di halaman Masjid Agung Desa Dadiharja. Dan panitia sudah siap-siap dalam rangka mensukseskan penyembelihan hewan kurban sekaligus pembagiannya. Ini kelihatan juga ya perangkat desa Pak Wawan Ica juga tampak di sini. Ya, karena penyembelihan hewan kurban dalam masa COVID Corona, ini panitia menyediakan juga nih protokol kesehatan untuk cuci tangan di halaman masjid Desa Dadiharja. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ah,
kurang lebih ini 1000 kali kristal ini kurang lebih sudah siap untuk didistribusikan. Ya, karena pekerjaan masih lama, jadi ini di seksi konsumsi secara bergantian. Tampak juga nih ibu-ibu perangkat desa yang sedang mempersiapkan konsumsi. Jadi ini harus bergantian di samping menunggu yang lain di posko. Di sini juga nih siap ya ibu-ibu perangkat desa, Desa Dadi Harja menjamu Bapak RT, Bapak RW yang bekerja dari pagi hingga jam 5 sore. Dan ini adalah ibu-ibu perangkat desa, Desa Dadi Harja sedang mempersiapkan. Halo. Tuh, menuju selfie. Selamat ngopi, Pak. Tetap liur sami wae. Sopan nyari salam. Eh? Salam. Langsung bisa. Salam ke PGRI. Eh? Salam ke PGRI. Oh, salam PGRI. Pemotongan hewan kurban sekarang hampir kelar dan tinggal pendistribusian ke RT RW di lingkungan Desa Dadi Harja. Ya, ini adalah sesi terakhir pembagian per RT ya, tergantung jumlah kakaknya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bisa memberikan manfaat penyembelihan hewan kurban di Desa Dadi Harja 1 Agustus 2020. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.